Okey, dipersilakan adik Vishalini dengan lagu seterusnya. Anytime you are ready, adik. Mai mama. Please. Comelnya. Saya Vishalini Jigen, saya berumur 12. Hari ini saya menyanyi lagu Cindai. Cindera mana tidak berkias jalannya renta beribu pada yang mana kena beria cermin juta keribu mendengar bunga dia diputar jalan yang tinggal jangan beri tilangku lemah sebabnya kita tidak dalam hidupku hias tempat kenangan tapi yang makannya kuntung yang idam kuma puas puja bagi bunga impian gugurnya tak belum berkembang kendalah nafnya kurasau puncanya berombak di kawan tinggalah kira-kira budaya tingginya tidak terlawan janganlah dengan ku bila dari pagi dengan tinggalan bukanlah bukan ku bila meradu bukan berpanjangan tidak berbata, cuma bersilang paut di tepi, pilku milik, bayarnya ketat, kerenang-kerapi. Gurindam lagi, bergema takdir, yang bernyanyi, pohon yang nyanyi, bertarang teru di pinggir-pinggir
lagu saya. Bukanlah terima kasih. Sama-sama. Wah, ingatkan Siti Nualiza tadi terkejut. Tahniah adik Bisha sebab menyanyikan lagu Cintai. Lagu Cintai kan lagu favorite semua orang kan. Ini lagu irama Malaysia. And then tahniah sebab adik Bisha menyanyikannya dengan penuh energetik. Dia punya energy level tu daripada awal sampai ke akhir memang best. Lepas tu dengan suara, jangan cakap lah suara merdu. Lepas tu sebutannya pun memang fasih lah untuk lagu irama Malaysia kan. Okay adik Bisha, kita nak tanya sebelum melepaskan adik Bisha. Kita tertunggu-tunggu tadi sebab ingatkan yang persembahan yang pertama jadi persembahan yang ketiga kan. Okay. Adik Bisha, kita nak tanya. Banyak nyanyi lagu kan sebab dah tahulah kalau orang yang suka apa tu lagu-lagu macam lagu Siti Nurhaliza, maknanya vokal dia memang power. So nak tanya adik, apakah lagu kegemaran adik Bisha? Saya suka semua lagu, tetapi masa ini saya suka lagu Cindai kerana saya sudah berjadi peminat Datin Siti Nurhaliza. Wah, dia memang ramai peminat. So sekarang maksudnya termasuklah adik Bisha kan? Ya. Yeah. Kita nak tanya tahu satu soalan yang lain dari yang lain. Agaknya berani tak nak jawab adik Bisha? Saya cuba. Okay. Selain daripada lagu Cindai, boleh tak nyanyi lagu sepatah ataupun dua patah lagu Datuk Siti Nurhaliza yang lain? Tak tahu. Dia kena praktis kan? Dia kena praktis. Bila praktis, jadilah macam lagu Cindai tadi memang best. Okay, tahniah adik Bisha. Tahniah sekali lagi. Suaranya merdu. Panjang. Okay. Thank you so much adik Bisha. Jumpa lagi. Sama-sama. Okay, itulah persembahan daripada adik Bisha Lini. Lagu cinta daripada seperti cover lah. Cover Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan bila adik Bisha nyanyi je lagi tadi kan lagu Cindai tadi lagu Irma Malaysia, masuklah juga message yang tanya EZNW Music School ada tak ajar traditional song? Jawapannya mestilah ada. Sebab itulah keistimewaan EZNW Music School. Kita pun ada di Icon Pro tapi sekarang ni kita tak dapat kebenaran. Jadi ialah terpaksalah kita ajar online. Jadi studi-studi kita ramai juga online. Dan bila habis MCO nanti, bila pandemik ni dah berakhir, kita akan buka lagi kelas-kelas yang dinanti-nantikan oleh para pelajar semua. Okay, untuk yang irama Malaysia ataupun tradisional, kita memang ada. Sezai boleh mengajar vokal untuk lagu-lagu tradisional. Dia juga boleh mengajar alat muzik tradisional. Contohnya erhu, tabla, gamelan, angklung, akordion ataupun apa-apa saja traditional music instrument. Itulah keistimewaan Sezai, memang ahli seni kan sebagai pengetua di EZNW Music School dan CEO, dia boleh bermain semua alat muzik modern dan tradisional dan juga boleh mengajar semua alat-alat muzik sama ada modern, klasikal ataupun tradisional. Itulah jawapan dia. Puan Santi kan yang di luar sana bila dengar tadi Shalini nyanyi lagu Cintai tadi tu, soalan di dalam WhatsApp personal tu semua keluar. Okey, tidak ada kelas yang penting, memang ada. Jadi tak sebenarnya kita menunggu saja untuk MCO ni berakhir. Tak perlu tunggu saja sebab kita ada online kelas. Boleh saja hubungi EZNW Music School, kita akan bagi special prize sebab kita faham
dalam keadaan MCO sekarang ni, kita dalam keadaan cabaran yang orang kata 100 tahun sekali yang wujud pandemik macam ni. Jadi kita faham keadaan ekonomi sekarang juga, that's why untuk music class yang online, kita memang ada special price, special package. Dan untuk classes yang online ni, terbuka kepada semua lapisan masyarakat dan lapisan umur untuk semua alat muzik dan vokal. Jadi dipersilakan, tak kira traditional ataupun modern ataupun klasikal, semuanya ada online sekarang. Tak perlu tunggu lepas MCO lagi, okay? Alright, thank you sekali lagi adik Vishalini tadi dengan lagu Cindainya.